Nama saya Zakwan. Saya mahasiswa di Universitas Darussalam Gontor. Kegiatan saya di sini hanya untuk belajar, belajar, dan belajar. Saya pun mempunyai teman yang hebat, mampu membuat saya tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Berbicara tentang cita-cita, saya yakin bahwasanya saya akan menggapainya. Wan, ngapain Wan? Ini gue lagi belajar buat UTS ntar. Udah belajar aja? Iya kan rajin gue orangnya, biar perfect gitu ntar ujian. Belajar apaan? Tentang obat-obatan. Lah, lu sendiri kok bawa kamera? Ini mau ngeliput acara seminar di atas. Emang ada seminar? Ada. Ya, kan ada infonya kemarin tuh. Tentang apa? Seminar nasional dan workshop kefarmasian gak pasal. Nah, lu mau ikutan emang? Iyalah, kan gua kan gini-gini pengen jadi apotekar. Gimana sih? Yaudah coba aja ke atas bareng. Ayo, boleh tuh. Ayo. Bisa dibantu mas? Ini mau nebus obat. Bentar ya. Ya. Ini mas obatnya. Oh ya, berapa ini mbak? 10.000. Ini aturan minumnya 2x1. Ini 1x1. Ya. Ini ya mbak. Mau konsultasi dengan apoteker apa enggak? Oh ya. Di meja. Oh ya. Makasih mbak. Salam, selamat sore. Silakan duduk, Mas. Maaf, Mas, bisa saya bantu? Oh iya, ini saya sakit diabetes. Mas, keluhannya apa saja? Ya ini saya sering sakit di kaki. Nah, dan terus saya sering lapar berlebihan. Apakah Mas sudah ngambil obat di depan? Oh, ini obatnya. Ya. Maaf, Mas, saya terangkan dulu cara peminumannya ya. Ya. Untuk yang ini 2x sehari, yang ini 1 hari sehari. Iya. Bisa terima, Mas? Untuk selain minum obat, saya sarankan untuk kurangi minum yang bergula, ya. Kurangi minum soft drink, ya. Perbanyak olahraga, serta pas pagi, Mas makan beras merah sebagai asupan Mas. Mungkin itu saja saran dari saya buat Mas. Iya. Insya Allah saya kerjakan, Mbak. Mungkin ini saja konsultasi dari saya. Terima kasih atas sarannya. Saya pamit dulu. Inilah saya sekarang. Dengan keyakinan usaha, serta pantang menyerah. Cita-cita yang dahulu saya dambakan, akhirnya tercapai. Halang, rintang, tak mengalahkan semangat kemenangan. Kejujuran diutamakan, kebohongan dilupakan. Semangat untuk berjuang. Dan keyakinan untuk kemenangan. Raihlah mimpimu dengan caramu.